balik lagi di channel Kodan Nil. Motor apanya namanya? Oke guys, selamat malam. Jadi malam ini rewet. Hey guys. Gila kali ini epic. Settingannya kekeringan guys. Wah, gila pecah-pecah. Pecah guys, kayaknya power jet gue gak kebuka deh. Gue cuma buka satu putaran soalnya. Settingannya gak keringan guys, gila. Padahal gue udah pakai mejet cukup gede menurut gue ya, 125. Jadi malam ini kita intinya in Ryan Seher ngetes settingan sama ngetes gear. kurang merepet atasnya guys, atasnya kurang tahan ya. Settingan power jet gua udah dibuka lagi tadi setengah, jadi udah aktif nih power jetnya. Gila rame pol. Dan tadi gua ada juga info di Sudirman itu lagi ada razia ya guys ya, entah ini jalannya kemana. Pokoknya kalau di SPBU kita melipir. Anjas. Ngebalnya Wrecking Robby guys. Kering atasnya, kering. Tapi sejauh ini saya nyaman, gue seneng. Sekarang waktunya kita siksa gear dari GMS Racing Product. Apakah dengan gear
yang seringan itu ya bobotnya nggak nyampe 100 gram sanggup menahan beban tarikan dari si Meleya ya. Tapi sebenarnya dari tadi juga udah gua betot-betot sih ini, dan untungnya nggak ada masalah. Karena yang gua takutin dengan bobot seringan itu takutnya patah aja cuy, bukannya giginya habis ya. Lebih ke takut patah gitu. Tapi sejauh ini aman. Dan settingan gua masih kurang besar kayaknya manjetnya. Kita bareng Bang Rep lagi cuy. Apakah balas dendamnya akan terbalaskan? Tapi walaupun mindset gua kurang besar, masih kebantu sama power jet ya. Soalnya power jetnya gua aktifin tadi. Settingan motor gue enak banget cok. Maju terus ya, gila seneng banget gue. Cuman belum tahu nih top speednya jalan atau enggak. Kita akan lihat top speed Meleya ya guys ya. Apa lepas gas? Yeah.
beda 2 km per jam doang sama Robby. Motor Robby 130. Masih bisa naikin manger lagi guys.